Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mereka panjatkan puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya berada di kantor Sekmit 0507 Bekasi, yang sebelah kanan saya adalah Pembina Mitra 0507, dan sebelah kanannya lagi adalah Kasupil Selatan, sebelah kiri adalah Kasupil Utara. Pada kesempatan sore hari ini kami personil dari Sukar 0507 Bekasi bersama Mitra, pada kesempatan yang berbahagia ini kami memberikan takjil kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di posisi jalan Agus Salim. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih daripada 500 bungkus takjil. Kemudian kegiatan Mitra selain memberikan takjil, kita mempunyai kegiatan yang akan kita laksanakan setelah hasil dari raya, terutama di Baksos, kemudian untuk donor darah, kemudian kegiatan sosial lainnya di wilayah Bekasi Kota maupun di wilayah Bekasi Kabupaten. Untuk itu mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Pembina Mitra Garnizon 0507 Bekasi, kami persilakan. Siap, terima kasih waktu yang diberikan kepada Pembina. Saya sebagai Pembina Mitra Garnizon Sukar 0507 Bekasi ingin mendisiplinkan program-program yang ada di Mitra Garnizon 0507 Bekasi. Contoh-contohnya antara lain tindakan disiplin seperti kita belajar disiplin, belajar PBB, termasuk baksos-baksos yang ada yang akan mulai dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan menyusul, program-program yang akan dilaksanakan Mitra Garnizon Bekasi. Terima kasih waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mitra Garnizon 0507 Bekasi dibentuk untuk membantu Kesatuan Garnizon 0507 Bekasi, di mana Kesatuan Garnizon terdiri dari gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang bertugas dan berunang melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran serta membantu prosesi pemakaman anggota TNI. Tugas pokok Mitra Garnizon yaitu membantu organik Garnizon dalam hal melakukan pemantauan dan memberikan informasi perkembangan situasi keamanan wilayah, serta berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan rutin Mitra Garnizon adalah melaksanakan patroli bersama, aktif berkomunikasi melalui HT, dan melaksanakan kegiatan sosial seperti fogging, khitanan massal, donor darah, pembagian takjil, latihan baris berbaris, dan lainnya. Untuk itu, mari bersama kami menjaga NKRI dan tetap solid. Oh,
untuk penggalangan bencana-bencana kebakaran, banjir, dan insya Allah akan mengarah ke sana memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari yang lain dan teman-teman juga dari Sumatera Utara ada yang menyampaikan. Baik, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan dari pembina maupun kepada para kasupir. Saya berharap selaku kasupgar 0507 Bekasi antara personel organik mitra dan misi 0507 Bekasi. Oke, selamat datang.